Pembongkaran bangunan tempat hiburan malam di Kota Serang, Banten berlangsung ricuh. Pihak kuasa hukum pemilik bangunan tempat hiburan malam menolak pembongkaran. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP membongkar tempat hiburan malam di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pembongkaran berlangsung ricuh. Pihak kuasa hukum sempat menghalang-halangi alat berat yang ingin merobohkan bangunan tempat hiburan malam. Diketahui bangunan tempat hiburan malam ini sebelumnya telah dibongkar oleh Pemkot Serang pada pertengahan tahun 2023, namun oleh pihak pengusaha dibangun kembali. Diduga bangunan berdiri di atas tanah negara. Usai mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, Ormas Pemkot Serang akhirnya meratakan bangunan tempat hiburan.